tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Kejaksaan Negeri Jambi. Bidang Pitsus Kejaksaan Negeri Jambi telah menerima titipan uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi akuisisi saham PT Mendaro Alam Jaya Industri Maji oleh PT Perkebunan Nusantara Unggulan pada tahun 2012, yaitu atas nama Iskandar Sulaiman sebesar 1 miliar rupiah dan atas nama Yono Purnomo anak dari Yono Sucipto sebesar 4 miliar rupiah. Kegiatan hari ini dilaksanakan di kejaksaan yaitu adalah bentuk dari para terdakwa sendiri, dua orang terdakwa ini dalam hal untuk membayar uang pengganti, uang titipan ini dalam hal tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya kan berkisar sekitar 73 miliar. Nah, hari ini baru dibayarkan uang pengganti 1 miliar dari saudara Iskandar dan 4 miliar dari terdakwa Nyono Purnomo.